Balik ya. Mulai. Udah mulai ya, bro. Saya kira belum mulai ya. Iya. Oke, ya. Ya perkenalkan ya. Nama gua Matthew Bagas Amunan Stompul dan gua Albert Wilson. Nah, benar. Kalian bisa manggil kita nama depannya. Saya ya. Matthew, ini Albert. Ya. Saya ini merupakan calon ketua OSIS. Dan saya itu adalah calon wakil ketua OSIS. Nah, pada saat ini tujuan kami di sini itu untuk membuat video mengenai visi misi dan juga kegiatan-kegiatan yang akan kita akan buat. Yang kita buat. Jadi okay. Yang pertama visi. Visi. Visi kita adalah menjadikan siswa-siswi sekolah kemurnian yang kreatif, aktif, beriman dan juga berdampak kepada orang lain. Bagus seperti ya. Seperti retret kan juga temanya seperti itu berdampak. Nah, ini misinya juga berhubungan ya. Misinya itu pertama meningkatkan kerjasama antar warga sekolah pertama. Yang kedua menjalin hubungan yang baik antar warga sekolah, baik guru, siswa dan juga staf-staf sekolah ya, berkomunikasi, enggak ada saling membuli ya kan. Yang ketiga itu meningkatkan mengembangkan bakat-bakat yang kita miliki baik akademik maupun non akademik. Nah, yang terakhir ini menghasilkan karakter yang baik bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Iya, wah itu bagus enak ya, bagus. Oke, lanjut ya, sekarang acaranya. Langsung acara pertama ada bulan bahasa yang waktu itu berapa minggu yang lalu kita laksanakan. Yang kedua ada 17 Agustus. Yang ketiga ada Imlek. Wah, bagi-bagi ampau. Ampau ya, lumayan dapat uang. Lalu yang ketiga ada hari keagamaan. Kita mesti menghormati agama saling agama lain ya. Betul. Ya, selanjutnya juga ada hari Kartini. Hari Kartini. Untuk yang para wanita ya. Para wanita. Ya, mengenang kita, jasa. Ya. Kartini. Iya, betul. Dan terakhir ini paling tunggu-tunggu ini. Iya, yang tunggu-tunggu apa itu? Sporty dan e-sport. Sporty itu harus ada itu kalau ya, di sekolah ya kan? Mesti ada. E-sport lagi. E-sport. Waduh, umur main. Ini kan juga harus menambah, sesuai dengan izin guru juga ya, kan e-sport. Nah, ya. Kalau enggak bisa ya sudahlah, enggak apa-apa. Mohon maaf lah ya kalau tidak bisa. Oke, lanjutannya nomor 7 ada Hari Batik Nasional. Mantul. Yang ke-8 ini baru nih. Ini baru kita kan, buat. Yaitu hari ulang tahun sekolah. Sudah lama sekolah. Kasihan kan ya, kalau akhir tahun tapi enggak pernah diadain kan, enggak pernah ulang tahun, kasihan. Ya, kita kasihlah. Oke, yang ke-9 itu bakti sosial. Yang ke-10 pentas seni dan yang terakhir itu kerja bakti. Kerja bakti. Kan udah kotor semakin enggak jelas ya dunia kita ini ya. Gara-gara kita sendiri. Jadi kita harus bersihin sendiri juga. Menanam pohon, membersihkan lingkungan sekolah kan sudah bagus kan. Ya, itu saja. Itu saja dari kami. Jangan lupa vote for. Terima kasih.